الله 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 الله. Sebagaimana apa yang tuan-tuan dan puan-puan sebut tadi, orang Islam dipandang hina. Nak sebut pun, ha? Awak berkawan dengan Muslim? Apa? Awak nak kahwin dengan Muslim? Uish, tak ada orang lain ke? Sampai seolah-olah sangat jijik. Bukan begitu tuan-tuan dan puan-puan. Dahulunya, musuh-musuh Islam, mereka mahukan keturunan daripada orang Islam. Walaupun mereka tak suka Islam, tapi mereka suka dengan orang Islam. Sebab orang Islam ada kemuliaan, ada keberanian. Macam mana? Seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Huzaifah. Dia bersama dengan tentera-tenteranya. Mereka ditangkap oleh Maharaja Rum. Maka Maharaja Rum pada waktu itu menawarkan kepada Abdullah ibn Huzaifah, aku akan bebaskan engkau dengan syarat engkau kahwin dengan puteri aku. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan setakat bebas, dapat kahwin dengan puteri raja. Mau ke tak mau? Abdullah ibn Huzaifah, dia kata tak nak. Lalu Maharaja Rom tambahkan, okey, aku bagi separuh daripada harta aku dan engkau kahwin dengan anak perempuan aku dan aku lepaskan engkau. Abdullah ibn Huzaifah pun tak nak. Tambah lagi, aku bagi kerajaan aku, aku bagi harta aku, aku bagi anak puteri aku. Engkau kahwin dengan anak aku dan aku bebaskan engkau. Masya Allah, harta, wanita, takhta. Tapi Alhamdulillah, didikan Nabi menjadikan hati mata mereka ini tara buta. Dia tolak. Dia tak mau. Tuan dan puan-puan pernah terfikir tak? Bayangkan seorang maharaja yang telah menahan seorang Islam, kenapa dia nak tahanan ini berkahwin dengan anak perempuannya sendiri? Tidak lain tidak bukan, dia nampak kemuliaan yang cukup luar biasa pada seorang Muslim itu. Kenapa dia tak tawarkan kepada tentera Rom dia, tentera salib dia sendiri? Tak cukup mulia bagi dia. Kerana orang Islam jauh lebih mulia. Entah.